Memperkenalkan kebudayaan bahasa dan sumber daya alam Indonesia mulai dari dini kepada anak-anak di Kota Tangerang. Sekolah Alam Tangerang menggelar Sekolah Alam Tangerang Festival 2024 yang dibuka secara umum di halaman sekolah Sabtu 1 Juni 2024. SAT Festival merupakan agenda 3 tahunan sekali untuk memperkenalkan budaya Sekolah Alam Tangerang. Hari ini kami menyelenggarakan Sekolah Alam Tangerang Festival atau kita singkat menjadi Sub Festival. Itu menyelenggarakan kegiatan dari mulai pagi sampai sore hari. Ya, dibuka secara umum untuk seluruh masyarakat Kota Tangerang. Dipersilahkan untuk hadir di acara ini. Kami adakan rutin 3 tahun sekali, kalau yang besar terbuka untuk umum. Kalau rutin tiap tahunnya itu untuk internal, sebagai bentuk apresiasi kami kepada karyanya anak-anak. Tahun ini digelar untuk membangun rasa bangga dan mendukung bakat dan potensi anak-anak Sekolah Alam Tangerang sesuai minat mereka. Maka dalam Sekolah Alam Tangerang Festival digelar pameran yang menampilkan bentuk karya siswa, baik dalam pembelajaran atau sesuai potensinya. Juga menggelar pentas seni yang menampilkan ragam kreasi seni mulai dari tarian daerah, baju daerah, bahasa, dan lainnya. Ya, hasil karya ini hasil perjalanan pembelajaran mereka ya, pembelajaran anak-anak mulai dari ada kreasi, ada kemudian anak-anak yang hasil dari merantau, kemudian pulang harus memvisualisasikan kalau dia seni, gambar, dan seterusnya. Kalau dia jagonya di menulis, dia harus menuliskan dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal yang kemudian dibukukan. Nah, itu semua hasilnya tuh kita display di pameran. Jadi nanti para pengunjung akan melihat, oh kayak gini ya output dari pembelajaran yang kami lakukan di sekolah ini untuk diafirmasi kepada mereka gitu, kepada anak-anak yang sudah mengalami prosesnya. Para orang tua dan tamu undangan mengaku kagum dengan event yang digelar Sekolah Alam Tangerang ini. Terlebih pada spot pameran di mana para siswa SD sudah bisa menghasilkan karya-karya luar biasa dengan barang-barang bekas. Bahkan pada siswa tingkat SMP membuat laporan perjalanan mereka keluar daerah bahkan ke negara luar Indonesia dengan budget dan karya yang luar biasa. Keren sekali dan ini karyanya anak-anak banget karena nggak rapi, terus warnanya masih ke kanan dan ke kiri, luar biasa sekali. Saya yang paling excited itu mungkin anak-anak SM ya, karena di SM itu anak-anak SM yang selevel SMP, saya melihat catatan perjalanan mereka merantau dari satu daerah ke daerah lain. Tadi ada Lombok, ada Tegal, bahkan ada Vietnam. Dan saya melihat luar biasa sekali catatan perjalanan mereka, di mana mereka bertahan hidup pakai 4 juta, bisa ke Vietnam, pulang kembali ke Indonesia selamat. Bunga Mardika Rani, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.